lanjutannya Bang Cupu. Makanya tonton sampai habis video ini dan beri 10.000 likes. Let's go. Oke Mama Cewa, jadi kali ini kita bakal ngelanjutin lagi reaksi Boogie Woogie Garten Abandon Fan Man. Tapi seperti biasa Mama Cewa, sebelum kita mulai kita mau baca komen-komen teman-teman dulu. Cupu ngeliat baru sebentar udah langsung ada 400-500 komen. Kita mau lihat nih ya, hari ini udah berapa nih komennya. Coba kita cek langsung aja. Ya ampun, ada 1.200 komen dan 7.728. Kenapa gak sampai 10.000 like-nya Mama Kurang ini astaga. Bang, video bang, oke. Bang Cupu kasih lope-lope. Bang, si Jester bakal lawan sama si Dum-Dum. Hah? Masa sih? Dum-Dum itu kan nanti mau ngelawan si Evil Hanky Jack gitu kan. Tapi gak tahu sih, kita lihat aja ke depannya ya. Bang, ada lanjutnya, ada Ugi-Ugi Dum-Dum melawan si Hanky Jack. Saya nonton bang. Kita akan nonton sebentar lagi. Sabar. Sehat-sehat ya Bang Cupu, amin. Bang, Gerimo coba buat Garda Baban versus Poppy Playtime. Kayaknya udah pernah deh kita ya. Udah pernah yang kita lawan Mommy Long Leg lawan Boogie. Lawan Garten Abandon. Iya udah pernah. Udah pernah belum nonton nih. Ada, kita lope-lope aja ya. Bang, jadi player itu bocil. Oh, bocil. Itu bukan bocil, itu emaknya si bocil yang jadi kenapa player. Kok bisa? Kan emaknya bocil itu mau nyari bocil yang hilang. Teori-teori nih, ada nggak teori? Bang, reaksi Skibidi di toilet nggak ada, cuma 2 video. Nanti aja ya, tunggu banyak ya. Nanti ya, tunggu banyak bang. Bang, Dong-Dong sebenarnya dia udah dikain Hanky Jack. Belum, Bang Cupu. Nanti kita baru mau nonton. Ya udah, lope-lope aja tuh. Emerald Krusty, ini ada 1.200 Mama Cini. Kayaknya kalau kita ngelop-ngelop semua ini bisa sampai besok. Udah, kita langsung lanjut aja kali ya. Oke. Langsung reaksi videonya. Let's go! Easy! Tenang, Dum-Dum. Nah, langsung di duar gitu. Dia tidak mengenaliku. Lari! Larinya lucu banget. Otak lagi yang juga sok kenal sih. SKSD Mama Cina. Sok kenal, sok dekat. Selesai nih Dokter Fluffy nih. Ternyata ujung-ujungnya lari guys, dikejar guys. Ngacer! Itu karena si Dum-Dumnya lupa ingatan. Iya, dia hilang ingatan. Mungkin kebanyakan ngemil Givanium nih. Ingatlah aku adalah temanmu Dum-Dum. Tapi gak inget guys. Tuh guys, dia lari kenceng banget guys. Ternyata jebol guys temboknya ya. Walaupun dia ada tembok tetap Dum-Dum jebol. Dum-Dumnya kuat banget ya. Namanya juga banteng bagus tuh. Guys, boom. Terus kita ditimpuk nih guys. Kan kita ditimpuk. Itu dia ditimpuk pakai apa sih Mama Cil? Kayaknya pakai batang pohon ya. Pakai batang pohon. Iya kayaknya. Nih guys. Ah di sini guys. Tuh loh, cuy, aku tahu. Apa? Ditimpuknya pakai yang ini. Oh, itu kayak tiang-tiang ya? Iya, tiang. What? Bukan. Fush. Wah, Smelly-Milly datang. Fush. Langsung nyeruduk juga. Fush. Wow. Pusing dia guys, pusing guys. Boom. Dum. Easy, good boy. Tenang, anak baik. Ayo tenang. Kita kembali. Jadi teman lagi. Kita kembali. Why? How did you end up here? Kenapa aku berakhir di sini katanya? Kata si Smelly-Milly katanya, ayo kita selamatin si Hanky. Yeah. Apparently I was too angry. It happens to me. Of course. Gak tau kenapa aku sangat marah, tapi tenang aja aku akan menolongmu gitu katanya. Oh gitu ngomongnya. Marah itu gara-gara kita jatuh CCTV. Iya sih, gara-gara kita sih parah gak marah. Oke guys, kita mau turun guys. Kita mau turun. Kita jalan sendiri cuy. Let's go. Oh enggak, sama dokter. Sama. Ayo kita tangkap si Hanky dan kita sembuhin dia katanya gitu. Oh iya, okay. Jalannya Dokter Fluffy. Hanky. Dia masih marah guys. Menyala cuy. Makanya dia tuh kerasupan Mama Cik. Kena gigit, kena virusnya si Jester dia itu. Ternyata langsung diseruduk sama si
guys. Wah. Tuh. Ditahan. Diikat ya? Ditahan pakai tanduknya. Iya. Ayo cepet. Suntik. Wah. Hongki, how are you? I think it's me again. It was so dirty. I saw a terrible thing. I think I saw the children. Katanya si Dokter Fluffy Pen, Hanky, apa kabarmu? Kayaknya ini aku udah sembuh nih, kata si Hanky Jack. Dia udah kayak Evie lagi ya, matanya udah jadi hitam ya. Iya, dia udah berubah langsung. Terus dia nunjukin kayak sepatu ya, tapi cuma sebelah itu Mama Cil. Itu sepatu ya? Iya, kecil banget tapi ya. Ya. Coba ya. Oh iya. It was a dirty, I saw a terrible thing. I think I saw the children. Look what I found them. Oh, dia nemuin. Kayaknya aku membuat masalah nih, tapi aku menemukan ini katanya. Oh. Nah, terus dia nanya sama Dokter Fluffy Pen. Oh, it's across the shoe. Admiral should know. Oh, itu ada sepatunya si Krusty. Admiral Krusty mungkin tahu tentang sepatu ini. Iya. Talking about this, but he left the family. Try to find him. Si Dokter Fluffy Pants itu nyuruh kita coba cari si Krusty, Admiral ya? Krusty. Oh. Oke, kita bakal nyari nih kayaknya guys. Oke. Waduh, kita kemana nih? Kita ke ruangannya si Admiral Krusty, Mama Ciona Merah. Ya tapi kemana, gak tahu kita. Oh, kita turun lagi nih guys. Makin dalam. Tuh kan. Pintunya. Ini yang kemana kita lihat di trailernya Mama Ciona. Oh iya, yang tempat duduk itu ya. Aduh, ini baik apa jahat ya guys? Ada kayak ilernya gitu. Krusty, Admiral, hello. Apa itu? Itu ada tulisan. Apa itu? Itu tuh. Nah. Itu apa itu? Dead man tell no tales. Apa itu artinya? Orang yang sudah meninggal tidak bisa menceritakan dongeng. Hah? Oh, itu? Tuh. Itu? No pray, no pay. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Ini banyak peti-peti harta karun, guys. Oh ini ya. Singgasananya yang di kemarin, ya, kemarin di teaser itu. Iya. Tuh kalian bisa di atas itu guys. Suaranya serem banget. Gitu kan. Serem banget. Aduh, kita tunggu lanjutannya besok guys. Kita. Bang, kita bakal ketemu si kepiting. Kepiting. Benar. Kita tadi emang ketemu sama si Admiral Krusty ya. Krusty. Tapi belum kelihatan wujudnya itu seperti apa. Besok gitu ini kan. Next kita. Iya, nextnya. Benteng bukan sembarang benteng. Mas Dom. Betul. Dia tadi bantu kita buat nangkap si Evil Hanky Jack. Dan kita sembuhin, kita suntik sama si Dr. Fluffy kan tadi ya. Iya, Dr. Fluffy. Dr. Fluffy itu adalah seorang dokter yang bisa menyembuhkan monster-monster yang kerasukan. Nama kepitingnya Admiral Krusty. Ya. Betul, kita lope-lope Admiral Krusty. Makin banyak monster yang baik dan jahat. Iya, benar. Ada yang baik, ada yang jahat. Pasti. Kalau semuanya jahat udah meninggoy playernya. Bang, tadi yang nolong. Di fanmade bagi-bagi aku lihat ada video baru. Iya, aku lupa tapi nonton. Iya, nih aku udah nonton ya. Nanti bentar lagi kita upload nanti supaya kalian bisa lihat reaction-nya Bang Cupu sama Mama Cil ya. Aku udah jadi YouTube sekarang, udah tukar foto. Iya. Aku kasih. Iya. Ada yang curhat ini kayaknya. Curhat. Iya, curcol. Aku udah jadi YouTube sekarang, sudah tukar foto-foto mamiku tuh tadi Anata. Aku ganteng kan aku. Jadi dia pakai akun mamanya ini kayaknya. Dia tuker dia. Jadi foto dia. Dia jadi YouTuber juga Mama Cil. Bang, aku nonton Horror Some Finger. Kemarin kayaknya kita udah pernah ya. Yang animasi kartun-kartun udah sering. Tapi udah jarang sekarang. Bang Cupu lebih suka ngelihat yang gameplay aja. Gameplay, fine man. Rangsi fanmade, garden bawaan-bawaan. Udah. Ini Bang Cupu kasih lop-lop aja ya. Udah. Kita kasih lop-lop aja. Mana lagi nih? Gak ada teori-teorinya nih Mama Cil. Bang, suka teori bagi Kiki supaya dia sembuh dari tik-tiknya bukan M lagi, cek lagi. Nggak tahu aja. Bang, lihat kelanjutannya Dom. Iya, kita udah nonton ya. Oke, karena cuma ada satu doang ya. Gameplaynya kita bakal lanjut itu Mama Cik. Kita mau ngereaksi tebak suara. Karena dulu ada yang request juga Bang, coba tebak suara monster-monster di Garden of Bow. Oke, siapa takut? Ini dia guys, Coach Pickles. Ini ya, beberapa suaranya kita bakal denger nih. Break the rule and you'll be disqualified. Jadi gak boleh ngelanggar peraturan atau nanti didiskualifikasi sama si Coach Pickles.
langsung aja ya. Oke. Lihatlah, Chen, kesempatan terakhirmu katanya. Lihatlah, Chen. Run, you're dead. Itu kapan ya ngomongnya ya? Hah? Itu dia ngelatih kita keras supaya kita jadi kuat, Mama Chen. Oh. Loser. Kalau kita kalah. Loser. Wow. Ini nih suara ini nih, hidungnya ya. Iya, dia kalau elephant trompet. Jadi suara apa ini namanya, belalai ya? Belalai. Come back. Dulu ada play. Ini kita ditantang buat main sama dia. Kok tapi kayak Granny sih? Do you wanna play? Hide and seek gitu, Mama Cil. Ada petak umpetnya. Wow. You been a good player. I like you. Let me help. Nah, ini cikal bakalnya si Coach Pickle itu bantu kita. Karena dia melihat kita itu adalah player yang sangat-sangat bagus. Yeah. Jadi dia menolongin kita. Kita pro. Nah, ini kita waktu dikejar sama si Hunter Team, Mama Cil. Mana Hunter Team? Go, waktu kita dikejar Hunter Team ya kan? Iya, waktu pas kita ditaruh di punggungnya. Kita kan suka naik di No one bullies my friend. Jadi gak ada yang boleh ngebully temennya si Coach Pickle. Kita ini ada temennya. Iya. We were sent to you. Do you remember? Yeah. Kirimkan oleh kamu. Apakah kamu ingat? Iya. Bang Cupu lupa. Oh, ini Bang Cupu ingat. Dia pas lagi kena ini cuy. Enggak, my trunk is broken. Pas kita mau naik ke elevator itu loh kayaknya sih. Ini pas jalannya. Langkah kakinya doang. Ya. You need to find flight advance. This is the shortest way. You take the reminder. Oh, ya kan? Yang kita suruh naik ke elevator, dia bakal muter. Ini kalau nggak salah pas dikejar Nibbler ya? Aku lupa loh. Yang mana ya? Iya, Nick. Hmm. Jadi kita suruh naik elevator. Oh, iya, iya, Oh, ini waktu mau dikejar sama si Miss Luna. Berarti yang tadi itu I'm fine but my trunk is broken itu berarti waktu pas ngelawan si ini. Nibbler, ya kan? Nah, ini waktu dia mau melempar si Miss Luna, tapi Miss Luna kita belum punya, Mama Cil. Iya, belum punya. Ininya belum punya, Miss Luna. Gak aja nih. Belilah, Mama Cil. Ya, kita cari dulu. Tuh kan, let's go upstairs. Jadi waktu pas naik ke lift, tapi kita harus diem-diem karena Miss Luna kita, ngejar kita. Iya, kita gak boleh berisik. Let's go! Great job. I hope she doesn't come back. Oh, ini waktu sih Miss Lunanya kita sorot-sorot pakai lampu itu loh. Pakai senter yang gede banget itu setelah kita pasang baterainya, Mama Cil. Oh, iya. Kamu. Iya, pas lagi sekarang dia. Iya, yang pas dia turun dari luncur jatuh itu kan. Terus kita, ditolongin sama Dr. Fluffy Pen. Nah, ini kita harus nemuin si Dr. Fluffy Pen. Hey, you. Don't touch my friend. Pas kita kenal siapa itu ya? Enggak tahu. Hey you, don't itu terakhir. Nah, ini sekarang suaranya sih Dr. Fluffy Pen. Ini suaranya agak susah ya. Akhirnya kamu bakal datang customer. Ini waktu kita pertama ketemu ya. Akhirnya aku dapat customer. Ini good. Pas nolongin. Ya, let's take care of Pickles now. Ya. Okay, all good now. I'll take care. Oh, di dia sini pas waktu naikin, dia kan itu. Gendong Coach Pickle kan. Oops, we have our wrists. Oh, nah, Miss Luna datang. Miss Luna apa Tol Victor? Enggak, Miss Luna. Jadi waktu pas abis dia gendong, si Miss Luna itu kan masih ngejar tuh. Miss Luna atau Queen Boncelia ya? Queen Boncelia, Mama Cil. Iya, Queen Boncelia. Gara-gara kita ngambil cintanya Queen Boncelia. Oh, iya. Dia datang lagi tuh. Oh, ini kan yang dia hajar anak-anaknya Queen Boncelia. Iya. I will get you. Hopefully she won't come back. By the way, to heal Pickle's trunk, I need special leaves.
foto ini. Oh, ini pas jadi, kita dikasih. Jadi, yang kita suruh cari bunga itu. Ya, ternyata itu bukan bunga, tapi daun. Special leaves. Yang di Taufik. I need 5 leaves. Can you bring them? Nah, ini kita mulai dikejar Taufik. Ini sebabnya kita dikejar-kejar sama si Taufik. Oh, iya. I forgot to say, Victor doesn't like guests. Oh, dia gak suka like quest. Tamu. Ah. Guest tuh kayaknya. Itu guest ya, guest, bukan quest ya. Guest. Jadi dia gak suka tamu. Dia gak suka tamu. Jadi sebenarnya kita itu dari awal itu udah gak disukain sama si Taufik. Iya, ternyata. Surgery is about to begin. Besides leaves, I need syringe, bandages, mask, and scissors. Tuh, selain daun kita butuh suntikan, ya. Terus perban, masker, sama gunting. Cepat. Thank you. Now go. You not want the scissors. Oh, kita nggak boleh lihat. Namanya pasien nah, ya. Nah, waktu pas kita keluar, itu kita didatengin sama si Taufik datang. Nah, ini dia. Aduh, tapi kita nggak punya, guys. Ya, Suna belum punya ya, guys. Nih, mungkin next nanti kita bakal beli juga nih, Mama Cil. Iya. Suaranya aneh, guys. Ngeri banget suaranya. Test your memory. Ready? Go! Oh, jadi Miss Luna ini guru tari. Guru tari, ya, guys. Iya, dia guru ngedance gitu. Ini waktu pas kita dikerjain itu suruh lompat-lompat itu kan? Iya. Too slow langsung di hop. Dia ngerjain kita, guys. Parah nih. Bukan suaranya ngeri banget ya. Hey. Tuh. Oh no. Ya kan waktu pas dia ngejar kita nih. Iya. Kita belum selesai. Jangan kabur. Tapi kita kabur. Kita malah kabur. Iya lari loh orang dikejar ya. Jumpscare nih. Tuh jumpscare-nya tuh. Ngeri banget. Suara jumpscare-nya guys. Kamu lakukan ini iya. Waktu ditimpuk sama si Coach Pickle iya. Pakai bola basket guys ini guys. Oh, dia marah. Tuh Miss Luna falling down. Nah ini waktu pas kita center di lift itu di kan. Lift ya di lift. Nah kalau ini adalah si Queen Boncelia. Boncelia sebelumnya namanya Fairy Ururu. Oh, dia marah. Apakah dia kamu pikir marah. Aku akan memberikan hatiku dengan tantangan yang sangat mudah seperti itu? Tidak sekarang bisa. Adalah tidak tantangan bisa. Yang sebenarnya. Gak boleh ada yang membohongiku. Nah, kan gak boleh. Oh, dia minta lagi hatinya, Mama Cil. Kamu akan menyesal. Kembalikan hatiku, kamu akan menyesal. Ayo, kita mau kejar nih, mulai dikejar. Tuh, ini waktu dia ngajar kita, Mama iya. Cil. We will catch you. Oh, pas nama anaknya ya. Itu Lu. Iya, pas anaknya nyerang kita ya. Iya, yang diinjak sama si sama Coach Pickle. Kok Coach Pickle? Dokter Fluffy. Dokter Fluffy Pen. Iya, Coach Pickle kan dia lagi Tyler, Mama Cil di sini. Iya, sama Dokter Fluffy. My little baby. Oh, no. Oh, kamu akan menyesali ayo, itu, Bob. Ya, ini dia ngomong sama si dokter Fluffy Pes. Ini waktu dia jatuh. Waktu jatuh, dia didorong sama si dokter Fluffy Pes. Oh iya, iya. Ya kan? Duh. Tapi sebenarnya si Queen Boncelia ini masih hidup. Karena waktu pas kita turun lift, dia masih lari. Halo. Ih, serem banget sih suara ketawanya, guys. Wah, ini kita gak punya. Kita juga gak punya nih guys. Wah, ini waktu kena jump scare kayak. Suaranya kok kayak kakek-kakek ya. Ya mungkin udah tua dia. Lihat tuh kayak udah gak ada giginya Mama Cil. Oke, sekarang kita mau tebak jump scare guys. Siapa, di sini yo? Ada item-item. Kalau yang kiri itu udah pasti siapa? Bang cukup tahu. Hunter Team. Masa? Ya kan? Kalau yang ini, siapa ini Mama Cil yang kanan? Stinky Joel. Yang kiri bawah?
Gak tahu. Pokoknya bentuknya ini nih. Ini ada matanya kan di atas. Oh, yang tengah yeah. itu pasti. Perutnya gede. Yang pojok kanan siapa Mama Cil? Itu kayaknya sih bentuknya kayak kapten. Enggak, kapten Fiddles, tapi yang gede kayaknya. Coba kita lihat ya. Wow. Oh, bener kan? Bener. Wow, oh, bener kan? Itu tangannya ternyata Mama Cil. Oh, tinjunya iya. gede ternyata tuh Mama Cil. Ya? Ini nih tinjunya. Siapa? Siapa cuy? Stinky Joel. Kok ini? Kayak gitu ya bunyinya? Iya. Emang kayak gitu ya? Lupa Bang Cupu udah lama soalnya. Nah ini nih. Giant Captain Fiddles. Captain Fiddles. Ini ya. Masa sih? Tuh kan iya, bener kan? Ya kita dikejar-kejar di lorong. Oh, iya, matanya picak sebelah ya, buta sebelah karena ya. Karena kena drone. Kena drone. Iya. Ini kayaknya waktu dia mau lagi makan-makan itu deh. Suaranya Chef Victor waktu lagi makan. Masa? Ngorok gitu ya.